here we go. Dimanapun berada, welcome to our very first channel, What's On? Nah, saya Yulianka. Dan saya Ara. Kita berdua akan menyajikan informasi-informasi yang sangat menarik. Ada apa aja sih, Ara? Ada kuliner, kesehatan, restoran, dan tempat-tempat yang lagi viral pokoknya. Dan hits yang Instagramable yang bisa kalian ya, kunjungi. Ya. Dan pagi hari ini kita memulai perjalanan What's On dari kota Depok. Sekarang kita akan ada liputan kesehatan dari Ikigai Fitness. Teman-teman pasti penasaran dong, seperti apa sih fasilitasnya, workoutnya, dan apa aja yang akan mereka ajarkan di dalam. Langsung aja yuk kita masuk. Yuk, penasaran kan? Mari kita lihat. Dan teman-teman di rumah, Mami cantik ataupun Papi ganteng, kita berdua lagi mau minta diajarin. Nah, udah ada Mas Abi di sini. Okay, saya diajarin ngapain? Ya, diajarin workout biar kita bisa ini nih, biasa ya. Mas. Ini mau problemnya ibu-ibu ya, perut, lengan gitu. Ini perut juga. Paha juga paha ya, pasti perut ya, dong. Perut kayaknya. Nah, kira-kira gerakan apa aja nih Mas Abi? Oke, okay, di sini saya coba buat presentasiin dari alat kita nih. Di sini kita ada alat tricep pushdown. Okay. Nah, jadi dari alat ini adalah bertujuan untuk mengurangi dari kadar lemak di bagian tricep, terutama lengan ya. Biasanya kan perempuan itu kan risih banget ya. Ya kan risih yang namanya bagian lengan itu suka bergelambir. Oke. Okay. Nah, di sini saya sedikit agak coba buat presentasiin alat di alat ini. Ya. Oke, okay. Kita setting dulu bebannya. Bebannya mau berapa? 10 kilo ya? Oke. Oke, siap. Oke, jadi kakak coba ini nanti bisa duduk, ini bisa disetting nih nanti nih, sini nih. Oke, okay? Nah buat tekanannya dia, pegang gripnya seperti ini. Nah pastiin dadanya tetap busung, press pandangan lihat ke depan. Tuh, didorong aja ke bawah, push. Oke, okay, press ke bawah. Nah, yes perutnya dikunci. Nah proses pernapasannya, yes proses of breathingnya itu ada di pas ketika dorong mesinnya atau enggak alatnya itu buang nafasnya. Oke, okay, nah pas ketika naik ambil nafasnya, pelan-pelan aja nih. Tuh. Ambil nafas, buang. Yes, buat lengan kak. Nah kalau perut, nanti kita ada. Kalau perut itu kunci. Ya, fokus di bagian lengan aja. Oke, okay, kakak boleh coba dulu. Nih pemirsa, sekarang Mbak Ara nih mau coba ya alatnya. Oke, okay, kakak bisa majuan lagi dikit yuk. Oke. Okay.
nanya-nanyanya sama siapa dong? Kayaknya Mas sama Maulana. Mas Maulana. Iya, lah kemana ya dia? Coba kita Sangat panggil dulu deh. Tadi bilang mau ngobrol di sini, udah gitu ya? Gak datang-datang. Nah itu dia. Ah, Mas! Sini deh. Kita mesti ngobrol nih. Iya, ada yang Halo. Banyak yang kita tanyakan. Halo. Halo. Enak banget ya. Ya. Yang pasti kita tadi tuh emang nanya ya sama PT ya, itu gimana sih buat ngecilin tangan, perut, pinggul, oh biasa. Gitu ya, gimana cara diet juga ya. Bener banget. Karena di gym itu bukan cuma buat orang berotot, kalau sebanyak selama ini kan orang taunya masuk fitness itu kan untuk berotot badannya. Benar. Padahal cewek-cewek untuk membentuk badan idealnya dia wajib ke gym. Betul. Oke. Gitu, untuk diet segala macam. Oke. Nah, ini aku siapin kopi. Wah. Jadi enak. Tahu aja ya kita lagi ya. Habis iya, olahraga benar. Capek, tapi ngomong-ngomong ini kalorinya tinggi gak enggak sih? Memang kopi ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang fitness karena sifatnya dia fat burn. Jadi membantu pembakaran lemak di dalam badan kita. Oh gitu. Kita. Kok bisa? Iya, sebenarnya cocoknya ini sebelum olahraga tadi, cuma tadi aku lupa. Oh, gitu. Apa-apa lah ya. Apa-apa. Pokoknya buat Mas Maulana boleh kita maafin. Iya. Kita cobain dulu. Kita cobain dulu ya. Ini mesti dicobain nih pemirsa buat kalian pecinta kopi, kayaknya kongko-kongko manjanya ini bakalan jadi seru, gak ngerasa dosa ya. Betul. Karena nambah-nambahin kalori. Iya, karena kalau kita kongko di gym masa kita ngopinya ya pakai yang kalori tinggi. Benar. Ya. Tapi ngomong-ngomong mungkin Mas ini alamatnya mungkin dikasih tahu barangkali teman-teman mau datang untuk jadi member ya, benar gak? Benar. Ikigai Fitness ini ada di The Mall Depok lantai 2 dan kita punya pusat kita sebenarnya ada di Ikigai Kartini, itu di Jalan Raya Kartini nomor 11M. Jadi Ikigai The Mall ini adalah cabang kita, Kak. Oh, cabang kedua. Okay. Pusatnya di mana ya? Yang pertama itu kita buat di Jalan Raya Kartini nomor 11N. Jadi kalau dulu orang taunya bukan Ikigai. Bukan Ikigai. Taunya itu dulu Harapan Gym. Oh, Harapan Gym. Oh iya, dengar ya, banget tuh. Mungkin teman-teman yang daerah sini tahu kali ya. Pasti. Kalau untuk orang-orang Depok itu untuk mengenal Harapan Gym dia pasti udah jauh lebih kenal dibandingkan Ikigai. Terus Mas Maulana bisa ceritain enggak sih ini dari tahun berapa ya berdiri ya? Oke. Untuk Ikigai Fitness The Mall sendiri ya. Yeah. Untuk Ikigai Fitness The Mall ini saya bangunnya ini manajemen kami bangun di tahun 2018. Oh, 2018. Jadi masih fresh ya, masih memang fresh itu baru ya. Baru itu di bulan Desember 2018 tapi akhirnya kita openingnya di Januari. Jadi baru banget. Dan kita belum grand opening loh ini. Oh, pantas loh pemirsa. Dalam alat-alatnya masih cool, fresh ya. Jadi kakak Kalenka dan Kak Ara ini benar-benar nyobain tempat yang benar-benar baru deh. Okay. Gitu. Sekarang aku penasaran juga deh, aku pengen tahu. Biasanya kalau kita mau nge-gym, kita suka nanya, Mas ada batasan umur nggak sih? Dari umur berapa sampai berapa gitu boleh nge-gym? Oh enggak dong, kalau untuk olahraga memang semuanya boleh berolahraga. Boleh, oke. Okay. Dari yang muda sampai pun yang sudah lanjut usianya. Anak-anak gimana? Oke. Okay. Anak-anak pun memang wajib boleh. Oke, okay. Dari umur berapa itu? Dari umur anak-anak berapa? Kalau misalkan di sini kebanyakan member kita punya yang namanya member anak-anak itu usia 13 tahun juga ada. Oh 13, dari 13 ya. Kemarin yang 10 tahun pun ada. Oke. Okay. Kita memang sediakan gym for kids juga. Oh, gym for kids. Jadi banget loh. Jadi aman loh ya buat anak-anak kita. Iya, benar. Kapan kita sampai ingat sini? Iya, kita bawa ya. Jadi gym ini bukan hanya untuk dewasanya aja, tapi zaman sekarang anak-anak itu memang sudah kita harus biasakan untuk berolahraga. Oke, iya benar nih, Mas. Kayaknya harus benar-benar segera direalisasikan dan dibuka dan dipromosikan betul, kelas untuk anaknya. Okay. Karena banyak banget loh anak-anak yang pengen nge-gym tapi rata-rata tempat fitness di luarnya nggak mau terima ya. Alasannya masih anak-anak. Berarti nanti takut berbahaya di dalam atau olahraga gitu. Untuk anak-anak tersebut itu wajib sekali didampingi oleh personal trainer-nya. Oh iya, jadi lebih aman. Betul, karena untuk anak-anak di bawah usia itu latihannya berbeda dengan kita yang sudah mencukupi gitu ya. Tapi latihannya dia melatih strength-nya dia, terus endurance-nya dia, stamina-nya dia, segala macam seperti itu. Jadi memang harus kita latih dari sedini mungkin. Betul sekali. Ditambah lagi, makanan kita ketika keluar rumah itu udah ketemunya junk food. Benar ya, makanan-makanan di luar rumah itu sudah tidak sehat kebanyakan. Sedangkan pola hidup sehat itu kan harus makan makanan yang clean food, fresh, segaranya ya. Olahraganya juga harus rutin. Yeah. Terus yang namanya istirahatnya juga. Dan kebanyakan orang berpikir untuk kesehatan, yang lucunya gini. Apa? Untuk kesehatan orang berpikir
nanti aja deh saya olahraganya gitu. Iya udah biasa suka, kebanyakan lebih begitu ya. Mungkin ada. Kenapa? Biasanya karena dia merasa masih memiliki si sehat tadi. Iya, betul. Okay. Merasa masih sehat ya. Betul, gitu. Sehat itu enggak akan menarik ketika masih punya. Iya, betul. Ketika kita masih sedikit, bisa jalan kemana-mana. Ya. Tapi sehat itu akan merasa kita butuhkan sekali ketika nanti kita sudah terbaring di rumah sakit. Nah, iya, sudah sekali. Cuma bisa masuknya pulang pergi keluar masuk rumah sakit. Iya. Nah, itu baru bisa merasakan bahwa sehat itu penting sekali. Ya, mahal. Jadi ini bisa, ya. Jangan menunda dan jangan menunggu sakit dulu untuk nanti berharap jadi betul sehat. Betul banget, nah, kita maintain kesehatan kita ya. Salah satunya dengan makan clean food dan juga berolahraga. Mulai dari sekarang. Ya, pola hidup sehat. Terus Mas, aku juga penasaran deh sama ini di sini ya. Kalau kita mau member, biasanya paket-paket promo menarik apa sih yang ditawarkan oleh Ikigai? Paket promo menarik biasanya kalau promo itu kita ada di tanggal-tanggal kayak ulang tahun, misalkan kayak sekarang ulang tahun Kota Depok. Itu kita punya promo bagi orang-orang yang punya KTP Depok, itu punya harga khusus. Enak banget ya. Kamu bikin KTP Depok deh. Buat dapet, enggak dong, kalau kita bukan Ikigai Kartini ya, tapi di bulan ini kan juga ada yang namanya ulang tahun Hari Kartini ya. Iya, tanggal 21 kemarin ya. Khusus member wanita punya price khusus, jadi dapat harga khusus. Jadi promo-promo kita sediakan untuk tergantung dari ada apa di bulan tersebut. Itu pasti kita punya promo-promo menarik. Ternyata omongannya pas banget sama acara kita loh. Ada apa sih? Ada apa sih? What's on? Kira-kira ada lagi nggak yang mau kamu tanya? Mungkin ada teman-teman yang mau tahu, selain kan sebelum datang langsung, mungkin Mas Maulana bisa ngasih tahu hubunginya ke nomor apa gitu? Oh, kalau untuk bisa lihat di bawah ini kali ya. Contact person. Personnya itu kayaknya nanti langsung aja ya. Instagram kami di Ikigai Fitness Depok atau di website kami juga ada ikigaifitness.id. Atau kalau mau gampang kak, zaman sekarang Google aja. Langsung keluar lah ya. Dan ada nomor teleponnya, itu tinggal hubungin aja. Karena kalau untuk harga, itu kakaknya mendingan tinggal datang langsung. Nanti biar fitness konsultan kami yang langsung jelaskan. Jelaskan ya teman-teman. Kayaknya penjelasan dari Mas Paul ini udah lengkap ya. Iya, udah jelas banget. Karena kita tahu harga, tapi nggak lihat tempatnya, ataupun nggak tahu tujuannya. Tetap ya, survei fisik itu perlu teman-teman. Iya, jadi jangan pernah beli kucing dalam karung. Karena nggak ada juga yang mau cek dulu loh. Pokoknya kalian rugi kalau nggak datang di sini. Pokoknya tempatnya tuh keren banget, asik dan nyaman banget. Iya, thank you banget Mas Maul atas informasinya. Pemirsa dan teman-teman semua, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Maulana yang sudah menjelaskan apapun keingintahuan kalian. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Diajakin tur di Ikigai Fitness. Iya, diajarin workout juga biar kita jadi sehat. Keren. Asik deh pokoknya. Pokoknya ini recommended banget pemirsa. Kalau kalian mau olahraga dan kalian mau semangat, datang aja dan langsung jadi member di Ikigai Fitness. Mungkin Mas Maulana mau kasih pesan-pesan sendiri buat teman-teman yang ada di rumah? Oke, buat teman-teman yang belum pernah terdaftar di dalam Ikigai Fitness, itu bisa datang langsung dan temui fitness konsultan kami untuk mendapatkan penawaran harga paling murah dari kami. See you on Ikigai Fitness, The Mall Depok, lantai 2. Nah pemirsa, teman-teman semua, gak berasa nih kita udah di penghujung acara. Itu tandanya kita berdua harus pamit undur diri dulu. Tapi jangan sedih, karena tetap kita akan balik lagi di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan What's On? Nah teman-teman, jangan lupa like dan subscribe di Sleep Management, kalian bisa cek. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Here we go.